Di sini ada contoh desain login dari sudut pandang keamanan. Pertama, ada ini ya, times. Di sini menjelaskan, jika menjelaskan tanggal, sebaiknya menggunakan format tanggal, bukan format jam dengan titik dua. Nah, semestinya untuk tanggal itu slice ya, teman-teman. Lalu di sini ada user, ini ada combo box ya. Sebaiknya user tidak dapat memilih dari beberapa data yang disediakan. Lalu di sini untuk login, user tidak dapat melakukan aktivitas lainnya kecuali login. Kualitas aplikasi web. Pertama, kemudahan penggunaan. Pertama, ada kemudahan pemahaman situs global. Kedua, ada umpan balik dari user dan fitur-fitur bantuan. Ketiga, user interface dan fitur-fitur estetika. Yang keempat, ada fitur-fitur khusus. Lalu ada yang kedua, ada fungsionalitas. Yang pertama, kemampuan pencarian dan penerimaan. Yang kedua, ada fitur-fitur navigasi dan penambahan browsing. Yang ketiga, ada fitur-fitur aplikasi yang berhubungan dengan lingkungan. Ketiga, keandalan. Pertama, ada pembentukan pemproses tautan link. Kedua, pemulihan dari kesalahan. Yang ketiga, validasi dan pemulihan pada user. Lalu di sini ada contohnya ya, sistem umpan balik. Sistem memberikan umpan balik kepada user jika melakukan kesalahan. Di sini ada tuasnya ya, peringatan warning. Di sini dia mengatakan password salah. Silakan periksa caps lock password Anda. Pengisian password tersisa ada dua. Mungkin kalau untuk 3 kali udah keblokir gitu. Kualitas aplikasi web itu ada 4 efisiensi. Pertama, kinerja waktu tanggap aplikasi web. Kedua, kecepatan pembentukan halaman-halaman. Ketiga, kecepatan penggambaran grafik-grafik. Lalu yang kelima, ada kemudahan pemeliharaan atau maintenance-nya. Yang pertama, kemudahan untuk dilakukan koreksi. Kedua, keamanan aplikasi web untuk beradaptasi. Ketiga, kemudahan aplikasi web yang dikembangkan. Lalu di sini ada sasaran perancangan web yang baik. Yang pertama, kesederhanaan, simplicity. Fungsi-fungsi digunakan dan sudah dipahami. Konsistensi. Konstruksi perancangan isi dibuat secara konsisten. Misalnya jenis font yang sama pada semua dokumen teks, skema warna, dan gaya yang konsisten. Identitas atau identity, estetika user interface, dan perancangan navigasi harus konsisten dengan lingkungan. Aplikasi untuk apa aplikasi web itu dibuat atau dikembangkan. Yang keempat, ada ketangguhan. Robustness. User pada umumnya mengharapkan isi dan fungsi yang relevan terhadap kebutuhan user. Lalu, yang kelima, kemudahan melakukan navigasi dalam aplikasi. Aplikasi web seharusnya dirancang sedemikian rupa, sehingga tampilan intuitif dan hasilnya dapat dengan mudah diramalkan. Lalu, keenam, ada daya tarik visual. Visual appeals. Tampilan isi, rancangan user interface, pengaturan warna, keseimbangan yang harus terjadi antara teks, grafik, dan media lainnya. Mekanisme navigasi sangat memiliki kontribusi pada daya tarik visual. Lalu ada ketujuh, kompatibilitas, compatibility. Aplikasi web akan digunakan pada berbagai jenis lingkungan eksekusi aplikasi yang berbeda. Ada hardware, OS, operasi sistem, browser, dan koneksi internet. Lalu di sini ada contoh webnya. Di sini ada header. Biasanya di sini pakai jumbotron. Lalu di sini ada navbarnya. Ada home, product, scene, registration, confirmation, how to order, ada about us. Lalu di sini ada isinya body, konfirmasi payment, nomor booking, sender name, total transfer, information, bank name, biasanya di sini ada pilihan ya, choice, date of transfer, berapa nominalnya, terus picture, di sini biasanya ada pilihan atau image gitu ya, terus send, information text, lalu di sini yang digunakan pakai grid atau flex box.
informasi terbagi menjadi tiga, ada about us, how to order, kontak us, lalu ada footer, biasanya copyright ya tahun 2020 dan nananana. Lalu perancangan antar muka, salah satu tantangan membuat user interface adalah bagaimana caranya user masuk ke aplikasi. Sasaran-sasaran user interface adalah untuk menetapkan suatu jendela yang konsisten untuk menetapkan isi-isi dan fungsionalitas yang disediakan oleh user interface. Memandu user melalui serangkaian interaksi dengan aplikasi web yang dikembangkan. Mengorganisasi pilihan-pilihan navigasi dan isi-isi yang dapat dilihat user yang dapat berupa menu navigasi, ikon grafis, dan gambar-gambar grafis. Oke, di sini ada contoh desain web berbasis Android. Di sebelah kiri ada tampilan mockup-nya dan di sebelah kanan adalah tampilan dari desain website yang sudah jadinya. Bisa dilihat perbedaan sesudah dan sebelumnya. Lanjut ke poin kelima, di sini ada perancangan estetika di mana bisa disebut juga dengan perancangan grafis. Dengan tujuannya itu untuk melengkapi aspek teknis dari perancangan aplikasi web seperti aspek dari segi tata letak, dari font, dari warna atau dari gambar. Nah, itu semua itu menjadi satu kesatuan dalam perancangan keestetikan sebuah website. Nah, sehingga nanti website yang akan ditampilkan ke user akan terlihat lebih menarik dan lebih enak untuk dilihat. Di sini ada beberapa poin tentang tata letak yang baik pada perancangan interface. Poin pertama itu, jangan mengisi bagian dari halaman web dengan informasi yang akhirnya sulit untuk mengidentifikasi informasi tersebut. Semisal kita punya informasi alamat dan nomor telepon. Nah, pada bagian itu kita taruh di tampilan interface di mana user itu jarang sekali menjangkau bagian tampilan itu. Maka di situ user akan kesulitan untuk menemukan informasi. Yang kedua, lakukan penekanan pada isi yang merupakan alasan utama bagi user untuk masuk ke aplikasi web. Yang ketiga adalah lakukan pengelompokan fitur navigasi, isi dan fungsi. Poin keempat, jangan perluas bagian aplikasi dengan penggunaan scroll bar. Sebaiknya kurangi isi yang jumlahnya banyak. Nah, penggunaan scroll bar ini sebenarnya lebih diutamakan untuk website versi desktop. Kalau untuk mobile phone atau versi Android ini sebaiknya tidak menggunakan scroll bar, agar mempersingkat tujuan kalian dalam pemakaian aplikasi tersebut. Yang kelima adalah sesuaikan resolusi layar dan ukuran jendela browser. Tadi dilihat contoh tampilan interface di sini, sebaiknya tidak menggabungkan semua kebutuhan pengguna aplikasi, pisahkan antara pemesanan dan pengembalian, serta penggunaan warna teks yang seharusnya mudah dibaca. Kalau dari contoh ini, penggunaan fontnya sangat tidak tepat dan penggunaan warnanya juga sangat tidak cocok dengan tampilan warna latarnya. Masuk ke poin 6 yaitu perancangan isi, di mana hubungan objek isi dengan objek isi lainnya adalah sebagian-bagian dari suatu model kebutuhan untuk aplikasi web. Di sini permasalahan yang sering terjadi pada perancangan isi, jika jumlah objek terlalu banyak, maka ketika user mengklik tampilan yang satu, jika di dalam tampilan itu sangat banyak sekali objek di dalamnya, maka akan memperlambat koneksi ke internet pengunduhan dari tampilan itu. Nah, sebaiknya objeknya itu dipisah sesuai fungsi dan tujuan. Masuk ke contoh poin ke-6 yaitu tampilan rancangan detail isi buku, di mana detail isi buku ini merupakan objek. Nah, dari mockup tampilannya itu, di sini ada gambar buku, ada judul, harga, ISBN, nama buku penerbit, penulis, tanggal terbit, kategori, jumlah halaman, jumlah buku. Dan ini semua itu merupakan satu kesatuan yang ada pada buku. Jadi tidak bisa dipisah pada saat kita memberikan informasi dari detail isi buku itu. Ketujuh itu perancangan arsitektural. Perancangan arsitektur web terkait dengan sasaran untuk aplikasi web, terkait dengan isi yang akan ditampilkan
User dan navigasi ya. Nah, arsitektur ini pada umumnya fokus pada bagaimana objek isi distrukturkan agar layak untuk dipresentasikan kepada user dan menarik untuk ditelusuri. Aplikasi web distrukturkan untuk dapat mengelola interaksi user dengan aplikasi web, bagaimana menangani pekerjaan proses internal, bagaimana melakukan pengaturan navigasi, serta bagaimana menampilkan isinya. Poin A yaitu arsitektur isi. Di sini ada struktur linear dilakukan saat interaksi user dengan aplikasi web secara umum memperlihatkan urutan yang dapat diramalkan. Contoh urutan pemasukan pemesanan produk di mana informasi tertentu harus dalam urutan yang bersifat spesifik. 5 sampai slide terakhir. Ya, di sini ada arsitektur isi. Lanjutannya yaitu poin ketiga, ada struktur hierarki. Merupakan rancangan yang dimungkinkan adanya pencabangan hypertext atau aliran kendali secara horizontal bergerak melintasi cabang-cabang vertikal pada struktur aplikasi web. Next, di poin keempat, ada struktur jaringan atau web murni, yaitu struktur yang dapat digabungkan untuk membentuk struktur-struktur yang bersifat komposit. Komposit itu kayak misal suatu material yang terbentuk dari kombinasi dua atau lebih material sehingga dihasilkan material komposit yang mempunyai sifat mekanik dan karakteristik yang berbeda dari material pembentuknya. Next, ada arsitektur aplikasi web, yaitu mendeskripsikan infrastruktur yang memungkinkan sistem atau aplikasi berbasis web untuk mencapai sasaran bisnisnya. Kemudian, arsitektur aplikasi web dibuat dalam 3 lapisan yang bertujuan untuk memisahkan antara muka dari mekanisme navigasi dan dari perilaku yang dimiliki oleh aplikasi. Hal ini akan menyederhanakan implementasi aplikasi web dan akan meningkatkan pengguna ulang komponennya. Next, lanjutannya itu ada arsitektur MVC, yaitu model view controller. Nah, di sini ada pengendalian, yaitu mengelola akses ke model, ke view, dan melakukan koordinasi aliran data di antara model dan view-nya. Juga model, yaitu memuat semua isi yang bersifat spesifik terhadap aplikasi dan memuat logika pemrosesan, termasuk di dalamnya semua objek isi. Dan yang terakhir itu ada view, yaitu memuat semua fungsi yang bersifat spesifik terhadap user interface, yang di dalamnya termuat presentasi, isi, dan logika pemrosesan, objek isi, akses ke data, dan ke sumber informasi lainnya, dan semua fungsionalitas pemrosesan yang diperlukan end user. Lanjut, itu ada perancangan navigasi. Nah, perancangan navigasi ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu semantik navigasi dan ada sintaks navigasi. Nah, untuk unit semantik navigasi adalah sejumlah informasi dan struktur navigasi yang saling berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan user yang bersifat khusus. Contohnya, misal ada seorang pelanggan baru memiliki 3 use case yang berbeda yang semuanya menghasilkan akses ke informasi dan fungsi aplikasi web yang berbeda juga. Nah, semantik navigasi harus dibuat untuk masing-masing sasaran tersebut. Nah, untuk sintak navigasi, yaitu ada link navigasi yang bersifat individual, yaitu linknya berbasis teks, icon, tombol, pilihan, dan grafis harus sesuai dan konsisten dengan isi yang ada di tampilannya. Kemudian ada bar navigasi horizontal yang daftar kategori isi dan kategori fungsional utama yang berisi link itu yang sesuai. Juga ada kolom-kolom navigasi vertikal, ada tab-tab yang mempresentasikan kategori isi dan kategori fungsional sebagai tab sheet saat suatu link diperlukan. Juga ada peta situsnya. Kemudian, nah ini ada contoh icon navigasi yang kurang jelas ya. Di sini ada contoh form absensi. Ada nama,
NIM, semester, tanggal, dan juga hadir yang dicentang ya. Dan ini contoh icon yang kurang jelas. Nah, kemudian di slide terakhir itu ada contoh yang dosen diminta untuk memberikan beberapa contoh aplikasi web dari internet dan menjelaskan sesuai dengan materi yang dibahas. Kemudian contoh tampilan aplikasi web yang berupa tampilan yang baik dan yang kurang baik. Atau disebut juga buruk lah ya. Nah, di sini Siva mau jelasin contoh website e-commerce terbaik dengan desain yang menarik ya. Ini untuk contoh juga bisa lah ya. Nah, untuk di rating pertama itu ada contoh Amazon. Nah, website Amazon ini merupakan contoh website e-commerce yang sangat baik. Desainnya yang user-friendly, mempermudah konsumen melakukan pencarian produk. Kemudian di urutan kedua itu ada Nova Smart Home. Perusahaan telekomunikasi dari Islandia ini memiliki microsite unik khusus untuk perangkat smart home miliknya. Juga ada Welly, kemudian pasta gigi Bite, Apple, Friends House Museum, dan yang lain-lainnya. Masih banyak lainnya. Nah, kemudian ini untuk contoh website yang baik ya. Dan kemudian juga ada contoh website yang buruk. Nah, tapi di sini Siva nggak kasih tahu contoh website yang buruk itu linknya apa, nggak. Tapi di sini Siva coba kasih tahu beberapa fitur desain web buruk yang harus kita hindari saat membuat website. Nah, yang pertama itu teks web. Nah, ini yang harus diperhatikan karena kalau teks kecil yang sulit dibaca juga itu dapat bikin orang juga males ya untuk bacanya ya. Terus apalagi fontnya itu aneh dan nggak bisa kelihatan gitu kan, dan itu juga buat orang jadi males baca gitu kan. Teksnya terlihat ramai, kontras warna teks sulit untuk dibaca, jadi nggak sinkron lah istilahnya, jadinya susah untuk dibaca. Itu juga mempengaruhi untuk websitenya. Juga yang kedua itu navigasi yang buruk. Misal tuh kayak scroll tapi nggak ada ujungnya gitu kan, jadi kayak scroll terus gitu kan, nggak ada ujungnya, dan itu kan bikin orang juga males kan untuk baca websitenya kita gitu kan. Nah, tidak ada kolom pencariannya kayak gitu. Terus desainnya buruk secara keseluruhan, background websitenya itu yang apa namanya, mengganggu perhatian pengunjung dari konten. Background dipasang di belakang teks yang membuat sulit atau tidak mungkin untuk dibaca. Background dengan gambar yang membuat pusing dan ingin muntah, kayak gitu. Nah, terus ada link situs, juga ada gambar, dan yang terakhir itu situs terlihat seperti sampah. Jadi kayak situsnya itu banyak jumlah iklannya itu yang berlebihan, iklan tidak tertata dengan rapi, ada muncul pop-up atau new tab setiap dikali diklik, kayak gitu kan. Dan itu juga bikin orang juga jadi males gitu kan untuk lihat situsnya, kayak gitu. Mungkin itu aja beberapa penjelasan dan contoh yang bisa Siva jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.